Sebanyak 420 siswa SD tampak kompak melakukan atraksi atau parade bendera Semapur dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-71. Anak-anak pramuka ini melakukan atraksi Semapur sesaat sebelum upacara seremonial di lapangan Arjasa. Menurut Ketua Panitia Hartono, persiapan untuk melakukan atraksi ini tidak terlalu lama. Hanya kurang lebih sudah dilakukan 2 minggu sebelum tanggal 17 Agustus, karena para siswa sudah mahir dalam beratraksi. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh sekolah dasar sekecamatan Arjasa. Peserta yang ikut merupakan siswa kelas 2 sampai kelas 4 SD. Seluruh sekolah dasar tersebut sengaja dilibatkan agar sekaligus untuk menjaga kekompakan antar sekolah dasar di Kecamatan Arjasa. Konsep untuk parade Semapur. Dalam nanti Semapur itu adalah bagian dari kegiatan kepramukaan, maka diharapkan anak-anak juga paham tentang Semapur, maka hari ini digelar untuk parade Semapurnya. Untuk jumlah peserta sendiri berapa? Jumlah peserta per pangkalan itu 20, jadi ada 420. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.